Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Buletin Awani. Mayat dua beradik daripada tiga beradik yang dikhuatiri lemas dipukul ombak besar di Pantai Surat Tengah ditemui pagi ini. Dan di talian sudah bersedia bagi berkongsi terkini mengenai operasi dan mencari dan menyelamat tiga beradik lemas di Pantai Surat Dungun ialah Wakil Astro Awani di Terengganu, Nur Fazli Zai Ali. Assalamualaikum Fazli Zai. Assalamualaikum. Jadi Fazli Zai, mungkin boleh kongsikan tentang misi penemuan atau misi pencarian yang menemukan mayat dua daripada tiga beradik tersebut. Okey, baik Syah, di Bukit Kewangan. Ketika ini kesemua mangsa telah ditemui. Mayat dua lagi mangsa yang dilaporkan hilang selepas dihanyutkan ombak besar ketika bermain di Pantai Teluk Lipat Suria Dungun berjaya dijumpai pagi tadi. Mayat Nur Ain Salsabila Zawawi yang berusia 6 tahun ditemui terapung oleh pasukan polis Diraja Malaysia pada jam 9.20 pagi tadi. Manakala mayat kakaknya Nur Ain Fatma 10 tahun dijumpai kira-kira jam 11.05 pagi sekitar jarak 4 km dari lokasi mangsa dilaporkan ditelang ombak. Sementara itu, mayat Nur Ain Salsabila pula dikesan pada jarak 1 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Dalam operasi yang bermula jam 7 pagi tadi juga telah menemui seorang mangsa pada jam 7.38 pagi. Mayat Nur Ain Sufia Zawawi yang berusia 8 tahun itu dijumpai terapung oleh pasukan penyelamat kira-kira 5 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Okey Syah, menerusi operasi pencarian itu terus diperluaskan sehingga jarak 10 km bagi mengesan ke semua mangsa. Operasi itu juga telah diperluaskan dengan 73 skala kekuatan termasuk rondaan di laut oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Ketika ini Syaf, cuaca juga bertambah baik namun ombak besar masih melanda kawasan pantai tersebut. Baik, Fazli Zai mungkin boleh kongsikan. Fazli Zai mungkin berada di lokasi seawal jam 7 pagi tadi bagi menyertai misi pencarian, melihat sendiri misi pencarian tersebut. Jadi mungkin apakah antara halangan yang dihadapi oleh pasukan mencari dan menyelamat sepanjang menjalankan misi tersebut, Fazli Zai? Okey Syah, walaupun cuaca dah bertambah baik, dah bertambah cerah tapi ombak masih kuat dan operasi amat sukar untuk pasukan scuba turun kerana ombak mencecah 0.5 meter, tapi mereka menggunakan pelbagai taktik dan teknik bagi dengan meneruskan pencarian di permukaan bagi mengesan ke semua mangsa. Okey. Baiklah, terima kasih Nur Fazli Zai Ali, merupakan Wakil Astro Awani di Terengganu. Terima kasih atas perkongsian itu.